Laporan panitia kegiatan untuk tahun ajaran 2018-2019 dan pelepasan peserta didik kesetaraan paket A, paket B, dan C SPNM SKB Kota Denpasar Minggu 16 Juni 2019. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dikpora Kota Denpasar yang pada malam hari ini diwakili oleh Ibu Kabid PAUD dan PNM Dinas Dikpora Kota Denpasar beserta para kasih. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Penantik, teman-teman pamong belajar serta Kasubag TU serta tenaga honor di lingkungan SPNM SKB Kota Denpasar dan anak-anak peserta pendidikan kesetaraan yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Mengawali laporan ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di Aula SPNM SKB Kota Denpasar dalam rangka pelepasan peserta didik pendidikan kesetaraan di lingkungan SPNM SKB Kota Denpasar. Ibu Kepala Bidang PAUD dan PNM yang saya hormati, beserta para undangan dan anak-anak, pada kesempatan malam hari ini ada beberapa hal yang ingin saya laporkan sebagai berikut, antara lain yang pertama tentang tujuan diadakan acara pada malam hari ini, yaitu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan bagi seluruh komunitas di SPNM SKB Kota Denpasar, yaitu pamong belajar dan semua staf. Selanjutnya, acara ini kami maksudkan untuk memberikan wadah kepada anak-anak semua, para peserta didik, untuk berkreativitas dalam bidang seni dan budaya, yang pada kesempatan malam ini dapat saya laporkan kepada Ibu Kabid serta para undangan bahwa acara pada malam hari ini terlaksana atas prakarsa dari anak-anak kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Semua ini terlaksana yang didanai oleh para peserta didik dengan ide-ide mereka secara bersama-sama, secara kebersamaan. Untuk dengan segala keterbatasan kami laporkan kepada Ibu, bisa paket A sebanyak 6 anak, paket B 22 anak, dan paket C setara SMA IPS sejumlah 44 anak. Sejak kami berdiri pendidikan kesetaraan yaitu pada tahun 2006-2007 telah menamatkan paket A sebanyak 78 orang, paket B 433 orang, dan paket C sejumlah 1081 orang. Ibu Kabid yang saya hormati beserta para undangan, demikianlah yang dapat saya laporkan tentang penyelenggaraan.
penyelenggaraan acara pelepasan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kami dari lembaga SPNF mohon arahan agar di masa yang akan datang kami dapat menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik lagi serta lebih bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan Penanting dan Kota Denpasar pada umumnya serta Provinsi Bali. Demikian kami sampaikan acara, kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.